kita sudah sampai pada segmen yang dimana kita akan membuka kotak-kotak ini dan berisi barang-barang inovasi. Tapi sebelumnya kemana teman saya belum nyampe-nyampe. Aduh, sudah jam segini dia. Jangan-jangan dia ngabuburit sama Om Indro ya. Tapi ya sudahlah, ada Pace. Pace, bagaimana kau kalau sama aku lah di sini, temani aku dulu. Boleh bang, saya temenin. Iya kan, bang. Supaya kita kelihatan di luar kan keren tuh berdua gini kan. Dua seringanga. Oke, sudah ada kotak-kotak di depan sini. Saya dan Pace akan membukanya dan kita akan mempraktekkan barang-barangnya di sini. Kita masuk dalam segmen Inovasi Masa Kini. Oke. Iya, oke. Kotak yang pertama, Pace. Yang warna kuning. Gak ada. Oh, gak ada. Wah, buta huruf kamu. Aduh. Mau kotak yang mana? Ini aja coba. Yang ungu. Ungu. Ini kiriman dari Ibu Rekawati. Ibu Rekawati. Oh, oh. Burek dong. Burek, ya betul. Oke, apakah isi dari ini? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan buka langsung. Oh. Apa itu, Pace? Coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Roto Clipper. Ini seperti, oh, kalau lihat dari gambarnya ini adalah alat pemotong, alat penghancur kuku. Oh bukan, ini alat pemotong kuku ya. Nah coba cek, nah ini dia. Oh ini kayak buat itu medikur pedikur gitu. Nah. Caranya nih bang. Coba ya, ini harus dinyalakan. Oh. Nah. Oh ini tutupannya. Oh jadi kalau ada kuku yang panjang bisa dimasukkan ke sini ya. Coba. Bisa nggak mas? Bisa. Oh, oke. Okay. Bang Kwarik bentuknya kayak apa nih? Tuh. Oh lebih rapi ya? Lebih rapi dia jadi bisa rata. Jadi yang kalau misalnya ini suka gigit-gigit jari nih. Ya yeah. Kan tarik gitu terus kan. Boncel-boncel tuh. Nah, bisa diratain pakai ini, Cek. Dan ini juga bisa dilakukan kalau misalnya kurang terang cahayanya. Ini kan ada lampunya. Nah, ini ya. Nah, kalau udah selesai bisa buat ini nih. Seperti itu. Gimana, inovatif ya? Oke ya. Iya. Buat burek boleh pakai di rumah. Harganya juga murah kok, Cek. Berapa Bang Andre? Cuma Rp74.300 saja. Nah, kalau member? Kalau member tentu dapat lebih murah lagi. Berapa dong? Rp74.299. Oke. Okay. Ya. Pace, mungkin ada yang dari kiriman tetangga Pace ya? Ada. Dari siapa? Budeki. Budeki. Iya. Budek menjadinya. Yang mana? Yang merah. Yang merah. Iya. Budek. Kayaknya orang India ya. Iya, Budek. Oke, buat Budek, kita akan buka alat inovasinya. Langsung kita akan praktekkan juga. Dadah! Tulisannya I love you. Oh, I love you too. Oke, ini Pace tolong dibawa. Apa isinya ini ya? Highlighter memo board. Oh, coba kita buka. Oh, wah. Ini apa ya? Highlighter. Ini buat... Oh alarm. Oh alarm, Cek. Ini mesti dicolokin nih biar nyala nih. Nih. Oh dicolokin ke sini. Set, ada colokan ininya DC. Terus ini colok di mana? DC5. Colok di mana dong? Coba. Punya power bank enggak atau apa gitu? Ah, ada. Nah, ini punya siapa? Enggak tahu nih, karena contoh-contoh. Ya udah kita pakai contohnya aja. Oke ya. Oke, coba. Nah ini kita masukkan ke sini. Ini namanya USB ya. USB, kabel USB. Kabel USB itu. Kita nyalain. On-nya mana? Wow. Oke. Nah ini ada spidolnya. Nah ini. Pagi. Nah, oke okay, kita lihat nih, pasti terang nih tulisannya nih. Okay. DJ matiin lampunya dong. Oke. Okay. So,
jelas kan? Alarm memo ini namanya. Nyalain coba nih Bang Andre. Apa nyalain? Tadi. Tuh. Keren. Jadi kita bisa menulis, bisa. Ya, jadi misalnya. Jadi misalnya. Misalnya nih, Pak Aceh besok pagi mau bangun. Ya. Jam 5. Jam 5. Terus ditulis, jam 5 tuh mau kemana? Misalnya besok janjiannya mau pergi nonton bola atau mau olahraga. Ya. Tulis, olahraga sepeda. Jam 5. Udah, ntar dia nyalain, begitu dia bunyi, set. Pas jam 5, Pak Aceh langsung kebangun. Sambil ngelihat memonya. Ya. Oh, olahraga pagi. Ya. Jadi gak lupa. Oke banget nih. Boleh, wah, boleh, keren, boleh. Keren, keren, keren. Kata juga Budeki nih ya. Budeki oke juga nih ya. Harganya murah ya. Cek cuma Rp78.100 saja sahabat pagi. Buat Anda yang member, Anda bisa mendapatkan dengan harga Rp78.099. Oke. Keren nih, paling keren ya. Keren, keren, keren. Oke boleh. Ya. Pacar suka malu-malu gitu deh. Kalau pas lagi begitu, kamu mukanya diliatin dong. Oke. Okay. Ya, okay. Yeah. Sekarang yang biru ya. Oke okay, Bang. Kalau kita buka ya. Iya. Ini dari kiriman dari siapa nih? Dari siapa nih Bang? Ini kalau nggak salah kiriman dari Pak Waluyo. Oh. Singkatannya Patwal. Iya, iya. Kita lihat okay, ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Okay. Iya. Yeah. Apa nih? Ini kayak pemotong ya, alat pemotong ya. Apa sih ini? Cut sharp. Oh, pisau keren. Oh, keren banget ini. Pisau tapi bentuknya kartu. Jadi bisa masukin bisa dompet. Dompet. Ya. Benar, benar, benar. Ada contoh dompet nggak? Nggak ada ya? Ada. Bentuknya seperti kartu kredit. Ya, tapi hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Iya. Nah, ini berbahaya karena cukup tajam juga nih. Set. Dilipat, begitu dibuka, set. Nah, tinggal begini, nah. Ya, keren, 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 keren. Keren ya? Iya. Ini biasanya cocoknya untuk camping-camping. Jadi ya. Buat motong-motong bawang di buat hutan. Emergency ya? Seperti emergency itu, call ya. Ya. Harganya Rp9.500. Anda sudah jadi member belum? Ayo, sekarang daftarkan diri Anda menjadi member karena Anda bisa mendapatkan harga dengan harga Rp9.499. Oke. Kayak James Bond dia nih. Nah, 31 ini dari Pak Nurdin nih. Pak Nurdin. Iya. Pak Nur ya. Iya. Wah, keren Pak Nurdin nih. Nah, ini kalau melihat bentuknya ini kayak motong buah nih semangka. Iya. Wah, lucu juga ya modelnya ya. Tapi bisa juga nih buat ini. Oh, enggak bisa nih. Kau jenggot itu. Ah, bagus itu, Cek. Ya, bagus nih. Ya harus ada semangkanya. Entar, Bang, kalau saya cariin. Kalau enggak ada semangkanya enggak bisa. Ada nih, Bang. Wih. Bisa dapat begini, Cek. Jadi digaris dulu, baru dibalikin. Nah. Ini ya? Iya. Coba di. Coba lihat. Oh, gini. Iya. Gini ya? Iya. Tuh. Set. Nah. Oh, mungkin begini kali, Cek. Nah, coba. Nah, ini. Keren, tuh. Enggak taruh di piringnya nih. Harganya berapa ini, Cek? Harganya Rp44.300. Oh, kalau member berarti kita bisa dapat berapa ya? Rp44.299. Oke. Hah. Iya, itulah dia alat inovasi pada pagi hari ini. Dari semua yang ada di sini, yang mana yang Pace paling suka? Saya suka itu, Bang. Saya juga suka ini. Keren, pembalut. Keren banget. Keren, ada memonya lagi di sini ya. Keren banget. Selanjutnya, habis dari itu apa yang lagi? Ini. Ini oke. Ini oke. Ya, ini oke. Cuma harus hati-hati ya. Oh, ini. Bang Arie gak suka alat penghancur kuku? Oh, enggak. Oke. Karena saya bukan suka pedikur-pedikur. Ini, ini juga, motong semangka juga oke. Cek, ntar ini gue cari Hesti dulu. Iya, cari Hesti deh. Ini kelamaan dia nih kalau udah kasih kan jalan begitu. Iya, iya, Pak. Oke, sahabat pagi. Nanti kita balik lagi. Saya juga lagi nungguin Hesti ini. Mudah-mudahan dia dijemput Pace bisa cepat balik ke sini. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Semangat.